واجعله لنا حجتين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أأنبئكم بخير صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, apa kabar tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita bertemu dalam My Quran Time, Quran Salat Infak pada hari ini untuk sama-sama kita melihat dan mendapatkan hidayah daripada satu ayat, ayat yang ke-15 daripada halaman ke-51. Dan alhamdulillah pada hari ini kita bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Fadhil Ustaz Fas, sihat ya? Alhamdulillah. Saya Ustaz Fas sangat teruja melihat Duyuful Rahman, insyaAllah, yang hari demi hari kita perhatikan berlepas hari ini. KT berapa? Betul. Ustaz Fasa. Dan alhamdulillah juga penerbit kita pun sudah berada. Sudah. Ya. Di mana sekarang? Sekarang ni sama di Mekah atau Madinah lah. Makan ini di Madinah makan ini. InsyaAllah. Kita doakan Ustaz Fasa seluruh Duyuful Rahman, tetamu Allah yang dikasih dan rahmati Allah, dipermudahkan dan dikurniakan kesihatan yang terbaik menjelang hari-hari penting dalam mengerjakan ibadah haji. Dan bagi yang belum, bila masa saya doakan terus, Allah akan berikan di waktu yang paling terbaik, insyaAllah. Dan itulah sebenarnya kita terus bersama Al-Quran, ya, surah Al-Baqarah ini, cerita pasal haji ini sebahagiannya. Dalam surah Ali Imran ini kita akan belajar tentang surah Al-Kahfi ini lebih lagi, lagi tentang haji ini. Dan mari sama-sama kita mulakan dengan doa. Subhanakala ilmalana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbi zidni ilma. Semoga Allah memberikan keberkatan, kemampuan untuk kita melihat, memahami ilmu ini dan mendapat hidayah daripada Allah. Kita saksikan apakah ringkasan bagi ayat 15 pada hari ini, iaitu ayat yang berada di hujung halaman 51 ini menceritakan besarnya redha Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu adalah lebih daripada segala kurniaan nikmat yang ditawarkan daripada pencipta kita. Mari sama-sama kita baca ayat 15 ini pada hari ini untuk memaknai dan menguatkan azam semangat perjuangan kita, membezakan daripada mereka yang digelar innalladzina kafaru, mereka jua berjuang. Orang-orang kafir berjuang dan kita perlu berjuang, tapi apakah beza perjuangan mereka dan perjuangan kita? Bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Terima kasih Fadhil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa khabar ayahanda dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita terus bersama dengan My Quran Time pada hari ini. Kita berada di ayat yang paling bawah di halaman yang ke-51, iaitulah ayat yang ke-15. Subhanallah, semalam kita telah belajar, antaranya kita belajar tentang menyebut huruf-huruf qaf ataupun huruf ra. Ya, jadi mudah-mudahan dapatlah kita senantiasa memperbaiki, menambah baik bacaan kita insya-Allah taala dari segi bacaan dan yang mustahak juga dari segi pemahamannya, alhamdulillah. Jadi mari kita baca ayat yang ke-15 walaupun ia hanya satu ayat saja, Safas, satu ayat saja, dia ada tiga baris saja. Mari kita cuba baca yang terbaik insya-Allah. Kita mula bacaan kita dengan membaca bacaan murattal tarannum Hijaz insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'unabbi'ukum bi khairin للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري هل أنهار خالدين فيها خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد والله بصير بالعباد صدق الله العظيم. Astagfirullahaladzim, itulah bacaan daripada ayat yang ke-15. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz ya. Kita sama-sama diajarkan Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana mendepani kepada enam perkara yang disampaikan pada ayat 14. Enam perkara yang disampaikan ini bukanlah perkara keji ataupun tak baik. Maksudnya ada orang kata bahawa oh ini cinta pada wanita, pada anak, pada harta bertimbun-timbun ini keji kan ataupun tak bagus. Ini sebagai apa bila orang menggunakan ataupun mendengar istilah syahwat itu adalah perkara yang jijik ya. Tetapi sebenarnya istilah syahwat ini yang sudah pun kita bincangkan ialah berbeza dengan hawa. Ya, hawa itu sesuatu keinginan lintas begitu sahaja. Syahwat ini ialah keinginan yang kita berminat tentang sesuatu dan ianya berterusan panjang sehingga kan kalau tak dapat maka ia menyebabkan rasa kekosongan. Dan Allah memberikan perhatian dalam ayat yang ke-14 sebelum ini khitab ataupun yang disampaikan yang diujarkan ya, kalau katakan saya bercakap dengan anak kan, anak itu sebagai khitab ya, orang yang disampaikan, maka dalam ayat 14 ini khitabnya lebih fokus kepada orang lelaki. Ya, tetapi kita kena ingat bahawa ianya juga adalah panduan untuk wanita. Ya, jadi kita kena memahami dan apabila kita kontrakan dengan ayat 15 ini nanti, kita akan nampak bahawa penggunaan perkataan An-Nisa pada ayat 14 ini berubah kepada perkataan Azwaj yang Ustaz baca sebentar tadi. Jadi apa kaitannya itu yang kita nak lihat bersama. Baik, jadi apabila ada dalam hidup kita ini Allah menyatakan zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa ya, iaitu pada ayat 14 yang kita belajar dihiaskan ya, yang menghiaskan itu adalah Allah, yang menghiaskannya mungkin juga diri kita. Kita nampak cantik seorang wanita ataupun anak ataupun saya nampak cantik kalau katakan dalam akaun itu depan apa nombor satu belakangnya kosong, 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 banyak kosong ya, bukan depannya kosong ya, belakangnya kosong, kita rasa wah ini cantik ni. Bagi setengah orang kata ada satu kosong, kosong, kosong dah cukup. Tapi ada orang dia nak 7 digit kan, baru dia nampak cantik ya, bergantung pada diri ya, mungkin ada kaitan dengan latar belakang kehidupan, pasal dulu
dulu dia mungkin orang yang tak berapa banyak harta, dapat 1004 digit pun dah cukup kan. Tetapi bagi setengah orang dia dah biasa tengok 4 digit tersebut, duit raya ayah bagi 1000 kan. Jadi kalau lah bila dia dah besar, kalau masih lagi dapat 1000, dia kata alamak kita ni miskin abang kan. Jadi abang ni pun kena bagilah 5 digit contohnya, untuk dia rasa bahawa wah ini adalah sesuatu yang indah, zuyina, dan kemudian ia menyebabkan dia hubbu, dia merasakan kecintaan kepada perkara tersebut. Jadi ada 6 perkara yang sudah pun kita belajar. Jadi bila ada ujian ini, ya ada ujian ini, kita kena pilih seperti mana yang dinyatakan oleh Imam Nablusi. 6 perkara ini adalah faktor yang kalau diuruskan dengan baik, maka ia membawa kita ke syurga Allah SWT. Itu tawaran yang kita akan lihat pada ayat 15. Tetapi kalau 6 perkara ini tidak difahami ataupun tidak memahami psikologi zuyina, dihiaskan. Ya, kerana bila dihiaskan oleh Allah ataupun manusia ataupun diri kita ataupun manusia lain, mak cakap kan, cantik rumah tu kan, kamu ni takkan nak sewa rumah sampai ke bila kan. Jadi mak memberi kesan ataupun bila adik-beradik semua dah beli kereta, kereta tu besar, kita masih lagi kereta mainan kan. Jadi pada waktu tu kita pun rasa, hai cantik juga ni. Jadi berapa kali bila hari raya tu bertemu, dia kata, bagus bila kamu ni, kamu takkan tak mampu kot. Bila, kan? Lagi, bila lagi kan. Maka ia akhirnya memberi kesan dan okey ya. Cuma ada satu lagi cabaran bila Allah menyatakan dalam Al-Quran ini, perhiasan itu didatangkan oleh syaitan. Syaitan akan menyusup di dalam keizinan daripada Allah, daripada diri kita, daripada manusia itu, dia menyusup dan dia melangkau daripada batas. Contohnya kalau dia nak harta tersebut, alang-alang dia nak kereta besar tersebut, dia pergi mencuri. Contohnya. Jadi syaitan dia akan gunakan. Lepas tu dia katalah, oh kita, saya nak beli, saya mencuri kereta ini pasal nak bawa mak saya pergi ke masjid. Dia akan menyusup di situ. Itu perkara yang perlu kita belajar sebesedikit. Namun kita berehat sebentar. Al-Quran time, Quran salat infaq insya-Allah. وَاجْعَلْهُ لَنَا هُجَّتَيْنِ يَا رَبَّ Hayati isi kandungan Al-Quran dalam My Quran Time setiap hari jam 12:30 hari di TV9 dan saluran Astro 149. Quran, salat, infaq. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين.
بالله من الشيطان الرجيم قل أأنبئكم بخير من ذلكم قل صدق الله العظيم. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak. Sama-sama kita melihat kepada ayat yang ke-15 mengenai realiti kehidupan kita, dan apabila dalam ayat yang ke-14 ini menceritakan ya kepada kita tentang enam perkara yang menjadi fokus, yang menjadi fokus kepada seluruh manusia. Tetapi dalam ayat yang ke-15 ini Allah menyatakan, katakanlah, ini yang perlu Nabi sampaikan kepada sahabat, yang perlu kita sampaikan pada diri kita kepada orang ramai Ustaznya. Aunabbi'ukum, mahukah aku khabarkan kepadamu, kepada kamu semua, ini merujuk kepada orang-orang yang ingin beriman, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeza ya, kalau katakan ayat 14 itu linnas, kepada seluruh manusia, memang akan menghadapi enam perkara ini. Tetapi kalau katakan nak membuat pilihan, sebagaimana Imam Nablusi menyatakan kena buat pilihan, maka Allah menyatakan panduan Ustaz. Ya, macam mana nak tahu, kalau ada yang kata saya ni tersepit di antara kehidupan saya, dalam keinginan saya, maka Allah menyatakan ada sesuatu yang lebih baik daripada perkara tersebut. Inilah yang dikaitkan dengan sabil dunia yang dipilih oleh orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, ataupun orang Islam yang terkandas, ataupun sabilillah, iaitu jalan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu tawaran daripada Allah. Lilladzina taqaw, ya, tawaran ini hanya kepada siapa? Orang yang benar-benar bertakwa, yang ingin menjaga dirinya dan juga keluarganya dalam hidup di dunia sampai di akhirat. Dan lilladzina taqaw inda rabbihim, ini yang diberikan tawaran di sisi Allah ini, ialah yang pertama ialah jannatun tajri min tahtihal anhar. Mari sama-sama kita baca ayat 15 ini, terutama kita nak memberi fokus kepada bahagian tengah itu, tawaran-tawaran daripada Allah. Allah beri tiga perkara ya. Kalau dalam ayat 14 ada enam Ustaznya, tetapi dalam ayat 15 ini sebenarnya ada tiga perkara. Boleh kita letakkan empat lah ya, empat, tapi tiga itu yang paralel, yang selari dengan ayat 14. Ayat 15 ini ada ekstra, jadi kita boleh letak tiga campur satu ya. Kita baca bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat Al-Quran, para penonton yang dikasihi dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak baca lagi sekali ayat yang ke-15. Antara kalimah yang perlu kita beri perhatian, kita akan kongsikan juga nanti di ruangan tajwid. Namun untuk awalan ini mungkin kita boleh kongsikan antaranya kalimah lilladzina taqaw, jangan tertukar dengan kaf, lilladzina taqaw, lilladzina taqaw, huruf qaf. Mari kita cuba sebutkan kalimah tersebut dalam bacaan kita. Ayat 15, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul a'unabbi'ukum bi khairin للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة وأزواج مطهرة
Wallahu basirun bil'ibad. Sadaqallahu al-azim. Itulah tawaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kita membuat pilihan khair misalnya yang mendapat lebih baik lagi dalam menguruskan enam perkara tadi. Jadi Allah membawakan apa di dalam tawaran Allah, iaitu jannatun tajri min tahtihal anhar, iaitu syurga, taman-taman yang mengalir di bawahnya adalah sungai misalnya. Kalau kita lihat dalam ayat 14 itu berkaitan dengan kita ada wang bertumpuk-tumpuk tu, bertingkat-tingkat, kemudian kita ada emas, kita ada kenderaan dan juga ada bisnes dan juga hasil yang banyak itu. Kesimpulannya manusia akhirnya dia mesti nak beli rumah. Kan? Cuba bayangkan kalau ada rumah sebabnya di atas bukit dan di bawahnya itu ada laut dan di sekitarnya itu tanam-tanaman anggur, buah apa sebagainya di dunia ini, itu adalah real estate ataupun rumah yang paling mahal. Kan? Kadang-kadang orang pergi hotel tu, kalau nak nampak laut, nampak tasik je pun, pun dah jadi mahal dah. Belum lagi kalau nampak tasik, kadang-kadang letak gambar apa-apa Ustaz ni, wallpaper je kan, pasal nak menampakkan ada air ataupun nampak laut, padahal tak ada laut. Kan? Okay? Garden view ke sea view? Garden view atau sea view. Kan? Kadang-kadang Japanese garden yang dibinakan, suka sangat ya nak beli barang-barang itu semua. Kerana apa? Kerana psikologi manusia ialah suka. Ya, sukakan kepada satu kawasan rumah yang begitu. Itu sebabnya kalau rumah yang belum ada lagi swimming pool tu, dia sampai satu masa dia nak ke arah situ. Kan? Kalau boleh dia nak pindah ke satu tempat yang di mana mencapai status ini. Itu sebabnya kalau kita tengok raja-raja, kalau kita pergi ke Indonesia ke apa kan, mesti dia mesti ada fountain, mesti ada tasik, mesti ada apa sebagainya, kerana itu adalah keinginan bagi setiap orang. Apatah lagi kalau orang Arab yang tak pernah sangat melihat air yang banyak, ya, dia mendambakan keadaan begini. Nombor satu. Nombor dua, Allah nyatakan berada di sana itu khalidina fiha, kekal dalamnya. Kerana yang ditawarkan di atas dunia ini wal banin, kita nak anak ni ustaznya. Yeah. Salah satu sebabnya bukan pasal nak anak tu saja. Ya, anak ni kalau kita kira-kiranya, mengapa orang sekarang ada ramai tak nak anak? Pasal nak menguruskan daripada awal yang menangis, berak, kencing apa sebagainya. Tetapi kerana apa? Bila fikir masa panjang ialah dia membawa nama. Ya. Yeah. Membawa nama, meneruskan kebaikan, meneruskan amal soleh. Kalau kita yang nak beriman ini untuk mendoakan kita, itu peranan anak. Kan? Tetapi apabila sampai di akhirat nanti, tak perlu dah anak. Yeah. Pasal apa? Pasal kita dah kekal dalam tu, kita tak mati-mati. Kan? Yang pasal kita kat dunia ini perlukan anak, nak teruskan kebaikan, nak teruskan bisnes ke dakwah apa sebagainya, kerana kita akan mati. Ya? Jadi itu yang kedua. Dan yang pertama yang diberi highlight dalam ayat 14 itu, An-Nisa, ya? Perkataannya An-Nisa, tetapi dalam ayat 15 ini, wa azwajum mutahharah, ya? Iaitu pasangan yang disucikan. Apa maksud wa azwaj? Azwaj ini maksudnya pasangan, maksud? Suami isteri. Bukan sekadar isteri, tapi juga untuk suami. Jadi dalam ayat 15 ini diberi highlight tawaran kepada orang lelaki, orang perempuan. Kalau dalam ayat 14 ini fokusnya kepada orang lelaki, ya, minan nisa, iaitu psikologi lelaki ini memang dah dijelaskan ayat 14, Ustaz. Dia fokusnya ialah perempuan. Perempuan dia tak ada fokus lelaki. Betul. Ya. Pasal inilah yang membezakan psikologi ini, dan sesiapa yang membaca ayat 14 dia tahu bahawa buat macam mana pun lelaki bila dah umur baligh saja, dia kalau dia bermimpi pun perempuan. Kan? Tapi perempuan tak ada pula nak memimpi lelaki ke apa sebagainya. Nak ceritanya perbezaan psikologi ini. Tetapi bila sampai di syurga nanti Allah beri tawaran. Ya, tawarannya apa? Pasangan yang disucikan, suaminya tak ada marah-marah, tak ada apa, tak ada dengki ke, si isterinya tak ada dengki ke, tak ada haid, tak ada nifas apa sebagainya. Maka ini adalah pasangan yang lebih baik daripada di dunia ini. Di dunia ini walaupun dia suka pada wanita tu, tapi perangai dekat belakang ke, bila dia menjerit tu habislah segala dunia ini, kan. Dan inilah yang Allah tawarkan lebih baik apabila sampai di akhirat nanti. Tetapi ada yang satu plus, Ustaz. Yeah. Yang tak ada dalam senarai 14 itu, waridwanum minallah, iaitu keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis dinyatakan Allah bertemu dengan ahli syurga, tanya, apakah kamu redha tentang apa yang kamu dapat? Kamu happy tak? Ya, kami redha ya Allah. Apakah aku ingin kabarkan sesuatu yang lebih lagi, fadal, yang lebih lagi daripada apa yang kamu redha? Sampaikan
ahli syurga kata, ada lagi ke yang lebih hebat lagi? Ya, kami tak pernah tengok, kami tak pernah dengar nikmat, tak pernah tergesit dalam hati kami dapat kat sini. Ada lagi lebih hebat? Maka Allah menyatakan, aku akan redha denganmu dan aku tidak akan pernah marah kepadamu selepas ini. Allahuakbar. Ya, tak pernah dah, tak ada dah lah. Kalau kat sini ni kadang-kadang adalah Allah tak redha kita pasal dosa yang apa sebagainya, tetapi kerana memilih jalan sabilillah, ya, menggunakan apa yang ada pada ayat 14 itu untuk mendekatkan diri pada Allah, bukannya untuk menjauhkan ataupun tujuan. Orang kafir berjuang, dia berjuang juga Ustaz. Kalau luka-luka juga. Orang Islam kalau berperang luka juga. Kalau dia fikir 24 jam, orang Islam yang berjuang fi sabilillah pun kena fikir 24 jam. Tak ada pula dia kata Nabi tak payah naik unta, terus dia sampai ke Madinah kan. Kena berusaha juga. Tetapi bezanya apa? Yang orang kafir ini dia nakkan wanita, harta semuanya itu, perjuangannya untuk itu. Tapi kita, perjuangan kita bukan untuk yang ini. Kita nak sesuatu yang lebih baik, iaitu jannati min tahtihal anhar, dan juga khalidina fiha, dan wa azwajum mutahharah, dan lebih tinggi daripada itu keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita berehat sebentar, kembali semula selepas ini dalam My Quran Time dengan salat infaq insya-Allah. واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم منهما جئنا ورزقنا تلاوته. Hadis ni dikategorikan sebagai hadis palsu kerana dia mempunyai ciri-ciri hadis palsu, iaitu amalan yang ringkas saja, maknanya satu amalan tetapi ganjarannya seperti ganjaran pahala Nabi Ibrahim. Masya-Allah, macam tu Ustaz Usaini. Seakan-akan Ustaz Usaini malam ke-8 solat tarawih dapat pahala Allah. Nabi Ibrahim terus. Yang menariknya doktor, saya pernah ada buku ni. Masya-Allah. Ya, saya pernah ada buku ni, dia kata malam pertama pahala ni segini-gini kan. Betul. Tapi dulu kita tak berapa nak belajar sangat kan. Jadi kita dah tahu tentang kata hadis yang viral tapi tak sahih ni, kita ambillah iktibar kan. Betul, betul. Yang ni yang sangat penting kita belajar tentang pengajian hadis ni tuan-tuan. Barangkali sebelum ni banyak juga tersebar hadis-hadis yang kita biasa dengar dalam masyarakat, tetapi kita bimbang hadis-hadis ini adalah hadis yang tidak kena ataupun tidak benar. Dan salah satu ciri-ciri hadis yang tidak betul ataupun palsu ini, seperti mana yang disebutkan dalam slide itu tadi, ganjaran yang sangat besar terhadap satu pahala, terhadap satu amalan yang kecil. واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. Cinta tak pernah terbongkar dan terlebur pada redup relung mata yang menipu, tuntas ku mendaki puncak cinta teragung. Izinkan aku melafazkan kata bicara hati yang mudah diterjemah, betapa aku gerun pada teduh tu bernaung.
Karena awan itu rapuh. Sikitlah. Alhamdulillah Ustaz ya. Sambung sendiri. Setanggi syurga daripada abang intim. Yeah. Yang menceritakan sikit sebanyak Ustaz Fas kisah apa nama ni? Syurga yang menjadi idaman lah. Betul. Ustaz Fas diceritakan sikit bagaimana apa tu usahalah yang kita perlu cari, kita perlu bersedia. Betul. Ustaz Fas untuk menggapai. Tapi yang kita apa yang Ustaz kongsikan, yang kita belajar pada hari ini, kita kata kemuncak sama Ustaz. Waridwanum minallah. Betul Ustaz. Ya. Itu sebabnya kalau kita melihat kepada para sahabat, ya, sebenarnya mereka ini ada yang kaya, ada yang tak kaya. Betul. Tetapi bila mereka memilih jalan redha Allah ini, ya, sabilillah ini, jadual hidup mereka tu lain sikit. Ya, sebenarnya Nabi SAW tu boleh je dah kaya dengan Khadijah kan. Pergi bercuti je lah kan. Dulu dah berniaga pergi ke apa, pergi membawa barang dagangan Khadijah itu, sepatutnya lepas dah banyak duit tu, bila lagi bang? Kita kan. Tetapi bila kita melihat pada jadual Nabi SAW itu, dan yang ditinggalkan di atas dunia ini ialah Quran dan Sunnah. Ya, kalau katakan Nabi tinggalkan dia punya account dia ke, kan, rasanya mungkin kita tak dapat kot kan Quran ini, kerana perjuangan 23 tahun itu adalah perjuangan yang penuh dengan dengan mindset untuk mendapat redha Allah SWT. Dan itu juga yang kita perlu bina. Betul, ya, dalam kehidupan kita ni Ustaz. Jadi subhanallah, rasa tak lengkap hari ini kalau tak ada apa perkataan pilihan kita. Oh iya, silakan. Kita dengar dulu perkataan pilihan kita, kita saksikan, iaitu jannat tun tajri, ya, daripada perkataan jara. Jara itu maksudnya sentiasa mengalir, ataupun jara juga bermaksud berlari. 64 kali disebut di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, surah An-Nisa, surah Al-A'raf. Nak menceritakan air mengalir itu penting. Kalau air tak mengalir itu namanya longkang, Ustaz. Ataupun dalam tasik. Walaupun tasik pun orang dah nampak hebat. Tapi ini adalah sungai yang mengalir ataupun laut yang mengalir, itu sebagai satu kemewahan yang Allah tawarkan kepada siapa? Siapa yang dia menggunakan kemewahan yang ada di atas muka bumi ini, ataupun saya tak mewah lagi tapi saya memilih jalan jadual kehidupan untuk sabilillah. Itu sebesar sikit Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fas. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat Al-Quran, subhanallah. Moga-moga ibu-ibu, ayah-ayah yang berada di studio, yang berada di kaca TV sekarang ini, ataupun di mana juga berada, Allah Subhanahu wa taala mencatat nama kita semua sebagai penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Jadi kita nak singgah seketika ruangan tajwid kita, iaitu kita nak menjelaskan bacaan pada kalimah-kalimah yang berikut, antaranya yang pertama permulaan itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul a'unabbiukum. Silakan. Qul a'unabbiukum. Baik, subhanallah, masya-Allah, tabarakallah. Yang pertama qul. Kalimah qul iaitu huruf qaf. Jangan sekali-kali kita longgar kat situ, tertukar jadi kaf. Qul. Cuba sebut kalau huruf kaf bunyi macam mana? 1 2 3. Qul. Sekali lagi. Kalau lembut sikit. Cool. Oh, itu cool ya. Cool je dia kata. Bukan cool play Ustaz. Ah, bukan. Okay. Bukan itu, bukanlah. Subhanallah. Baik. Jadi kena hati-hati, jangan kaf. Mesti qaf. Maksud dia cool. Cuba. Cool. Dekat mana cool? Qaf qaf dekat mana? Pangkal. Pangkal lidah kan. Paling hujung, hujung sini paling dalam, dekat dengan anak yang keberapa? Anak tekak. Dekat dengan anak tekak. Ustaz, kami tak kata keliru lagi. Oh, bagus. Alhamdulillah. Sebab ada yang masa ceramah jawab belakang lagi. Anak sulung, kata. Anak sulung. Kita kata anak tekak. Oh, kan. Jadi kena hati-hati. Kul, qaf. Depan dia kaf. Cuba kul. Kul. Kul masuk apa? Makan. Makanlah. Makan. Kul. Ha, contoh kan. Ha. Kalau kul, katakanlah. Beza. Ha. Jadi kena hati-hati. Itu yang pertama. Yang kedua, hati-hati perpindahan dua huruf yang dekat-dekat. A dengan U. Cuba A-U. 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 Jangan kita baca tashil pula. Qul aunab. Aunab. Sebab dia tak jelas. Padahal bukan tashil pun, tapi dia baca tu tak jelas. Tak jelas. Jadi kena jelaskan. Qul aunabbi'ukum. Cuba. Qul a'unabbi'ukum. Ayuh, tapi jangan sampai kita nak jelaskan tu jadi panjang. Qul a'unab. Amboi.
Jadi nak jelaskan hamzah tu tapi jadi mat pula, salah juga. Itu macam mana? Oftat. Macam mana tu kena semak dengan guru. Kena baca dengan guru. Qul a'unabbi'ukum. Cuba. Qul a'unabbi'ukum. Baik, itu yang kedua. Qul, yang kedua a'u. Yang ketiga kalimah lilladzina taqaw. Ha. Lilladzina taqaw. Cuba. Lilladzina taqaw. Bagus, subhanallah. Jadi huruf qaf dekat situ tidak terkesan dengan huruf waw yang sukun. Banyak berlaku bila ada huruf waw yang sukun sebelum dia huruf isti'la, huruf isti'la tu jadi longgar. Yang pertama contoh macam qaumin. Qaumin satu, saumin, saumin, jadi longgar huruf isti'la. Kalau macam ni lilladzina takau, jadi longgar huruf qaf. Jadi kena hati-hati. Lilladzina taqau 'inda rabbihim. 1 2 3. Lilladzina taqau 'inda rabbihim. Masya-Allah, tabarakallah, bagus, subhanallah. Harap-harap ibu-ibu ayah kat rumah pun sama keluarkan suara. Kuat mengaji tu duduk kat dapur. Quran time ni. Tak apa, di mana sahaja kita berada, kita cuba latih sebutan-sebutan tu. Baik. Satu lagi, sebelum kita berpindah kepada hafazan, kita nak melihat kalimah mutahharah. Wa azwajum mutahharatun. Wa azwajum mutahharah. Cuba. Wa azwajum mutahharah. Subhanallah, maksudnya dekat situ yang berlaku biasanya longgar pada huruf ta. Wa azu, lepas tu zai tu dia melerik. Wa azu wa azu. Pastunya tak boleh melerik kat situ. Jangan wa azu, wa azwa. Cuba wa azwa. Wa azwa. Wa azwa. Lepas tu muta tu jadi tipis, muta. Wa azwa jum muta. Muta jadi. Sepatutnya mu. Macam biasa je. Wa azwajum mutahhara. Cuba. Wa azwajum mutahhara. Terbaik, subhanallah. Ada satu lagi kalimah yang kita nak belajar. Mungkin ada selekoh tajam selepas ini kita akan kongsikan. Kita nak cuba hafal dahulu ayat yang ke-15. Bersedia? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَلِكُمْ. 1 2 3. قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَلِكُمْ. 5 kalimah. قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَلِكُمْ. 1 2 3. قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَلِكُمْ. قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ. قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ. Sekali lagi ulang. 1 2 3. قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ. قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ ذَلِكُمْ. 1 2 3. قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَلِكُمْ. بِخَيْرٍ مِّنْ ذَلِكُمْ. بِخَيْرٍ مِّنْ ذَلِكُمْ. Okey, lepas ni cuba sambung. Cuba sambung. Ready? قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَلِكُمْ. قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَلِكُمْ. Cuba tuan-tuan puan-puan pula. قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ. 1 2 3. قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ. Subhanallah. Baru tak sampai 10 kali ulang. Alhamdulillah. Jadi itu seronok. Subhanallah. Itu kalau ulang dan ulang lagi,
Subhanallah, kita akan dapat sambung lagi hafalan kita insyaAllah. Tak ada mustahil jika kita sungguh, kita ikhlas dan kita minta kepada Allah SWT. InsyaAllah ta'ala Allah SWT permudahkan kita. Sangat nikmat jika ada ayat-ayat, kalimah-kalimah, kan, surah-surah yang dapat kita hafal dalam dada kita, dalam kehidupan kita. Alhamdulillah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala terus permudahkan. Yang ke mana-mana kita nak berehat seketika, kembali selepas ini pastinya dalam My Quran Time, Quran Solat Infaq. Berehat seketika. Waj'alhu lana hujjatai ya. Coach Jamil tadi berkenaan dengan air qada wa air qada ahlahu, dan baginda sallallahu alaihi wasallam akan menggerakkan, membangunkan, mengejutkan ahli keluarganya, isteri-isteri dan keluarganya. Itu adalah benda yang memang kita akan faham terus daripada hadis tersebut. Namun para ulama kita mengatakan yang perlu ditekankan daripada perkataan itu ialah kita tidak berseorangan melakukan kebaikan. Kita kena ingat bahawa kita ada keluarga yang kita nak gesa mereka, gerakkan mereka untuk melakukan ibadat bersama kita. Okay. Kita tak nak masuk syurga seorang-seorang. Itulah yang mudahnya. Okay, jadi kalau kita ada kawan, kita ada, kalau kita tak ada keluarga, mungkin kita sedang belajar ke apa, kita ada kawan-kawan yang tidur, kejutkan dia. Kejutkan dia bangun. Apatah lagi mungkin dia ada program pagi itu, program iftar dan sebagainya, sebagai AJK kan dan sebagainya. Dia keletihan. Balik dah sembahyang tarawih, dia tidur. Kita cuba gerakkan dia, at least dia bangun, sekurang-kurangnya dia bangun dan dia membacalah sedikit zikir-zikir yang mudah dibaca dan pahalanya besar. Waj'alhu lana hujjatai ya. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq. Pada hari ini sama-sama kita melihat kepada ayat yang ke-15 dan syukur Alhamdulillah sebentar tadi sudah pun kita belajar bagaimana membaca dengan tepat Ustaznya. Dan membaca dengan tepat ini adalah satu perkara penting dalam taqwa Ustaznya. Perkataan yang digunakan pada ayat ini, lilladzina taqaw, ini adalah orang-orang yang meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ya, meletakkan sesuatu pada tempatnya, tak boleh lebih. Tadi Ustaz cakap kan, unabbi'ukum tu tak boleh pula pasal nak jelaskan tu dipanjangkan. Dalam kita menghadapi 6 perkara yang Allah hiaskan di atas muka bumi ini, ianya tak boleh dos terlebih Ustaz, ya, terlebih ataupun terkurang. Ianya perlu mengikut kepada panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar ianya menggapai redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat yang ke-15 ini mari sama-sama kita baca sekali lagi dan sudah tentunya kita ingin memberi perhatian kepada bahagian hujung itu, ya. Wallahu basirum bil ibad, ya, iaitu dan Allah ini amat melihat kepada hamba-hambanya. Mengapa di awal itu Allah bercakap dalam bentuk kata nama kedua Ustaznya, unab bi ukum, apakah aku akan kabarkan kepada mu, tetapi bila di hujung itu
wallahu basirun bil ibad. Ya, sebenarnya kalau kita ambil auna bi ukum satu kata ganti kedua saatnya kepada kamu, tetapi bila litaqau kata ganti ketiga ya, dan kemudian bil ibad itu kata ganti ketiga. Nak menceritakan apa? Dalam Al-Quran ini ada istilah iltifat, perubahan daripada kata ganti kedua kepada ketiga itu menunjukkan tabi'id, menjauhkan. Nak ceritanya, adakah aku akan khabarkan pada kamu sesuatu yang lebih baik kerana sebenarnya kamu ini tak seperti standard yang sana itu. Kan, macam contohnya lah cikgu cakap kan, pelajar yang cemerlang itu ialah yang memberi fokus dan juga mencatat nota. Itu kan terganti tiga kan. Jadi pelajar yang dengar dia akan cakap, oh saya tak catat nota, maksudnya tak cukup baik lagi ni. Contoh begitu kan. Jadi dia ada rasa bahawa saya perlu mencapai kepada level tahap taqwa, tahap ibad yang kita ingin baca ayat 15 sekali lagi. Silakan. Insya-Allah. Terima kasih kepada Safas. Sedap Safas sebut tadi basir tu. Wallahu basir. Lulus tepat. Subhanallah, masya-Allah. Okay. Sebab kata ganti kedua. Pelajar yang baik menyatakan basir. Sebab kalimah basiru ni antara kalimah yang susah juga nak disebut. Sebab kadang-kadang tertukar dengan sin. Wallahu basir. Satu, yang kedua huruf ba itu terkesan dengan sad, dia tebal. Daripada wallah lagi wallahu basir. Tu. Tapi Safat sebut tadi ya, subhanallah. Jadi pandai boleh minta lagu apa insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan ibu ayah sekalian, kita nak cuba baca lagi sekali ayat yang ke-15. Perhatikan kalimah-kalimah yang kita telah kongsi tadi yang perlu diberi perhatian. Inilah masanya untuk kita praktikkan dalam bacaan insya-Allah. Hati-hati juga satu kalimah lagi, warid wanun. Antara kalimah yang mencabar huruf dad yang tidak boleh kita lantunkan ketika dia sukun ataupun ketika dia baris mati kan. Jangan warid wan, warid pegang dia, warid, warid wanun, warid wanun. Antara huruf yang paling mencabarlah Safas, alif sampai ya tu dot antara yang susahlah nak sebut. Tapi tak apa, kita terus belajar dan belajar insya-Allah. Mari kita baca ayat 15 dengan bacaan murattal jiharkah insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. قُلْ أَنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد صدق Azim. Gitulah bacaan ayat yang ke-15. Di hujung itu Allah menyatakan, dan Allah amat melihat kepada hamba-hambanya. Maksudnya, hamba-hambanya inilah yang kita ingin maklum. Sebelum itu kita beri perhatian pada perkataan basir, iaitu Allah Maha melihat. Maksudnya, kalau zaman sekarang ni orang cakap dia Allah apa, mak ke ayah ke melihat. Dan bila Allah melihat ini maksudnya apa? Maksudnya ialah Allah amat mengetahui apakah yang berlaku kepada kita. Kita memilih jalan apa? Apakah jalan kita jalan mata' sabili dunia seperti orang-orang kafir dari masa ke semasa tak puas hati kan? Berapa kali sofa tu kena tukar, berapa kali nak tukar kereta, berapa kali nak tukar rumah, tukar apa saja, 6 perkara yang ada ni nak tukar.
itu adalah mata'. Mata' ni maksudnya sesuatu yang disukai tetapi ianya berpanjangan maksudnya, dan dia tidak statik. Dia makin lama makin nak tukar. Itu satu. Tetapi dalam masa yang sama, Allah juga memerhati kepada siapa? Kepada mereka yang memilih jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nak mendapatkan redha daripada Allah SWT. Allah tahu. Allah tahu orang ini mengikut sabilillah. Dan bila Allah menggunakan perkataan lilladzina taqaw, kita dalam hidup ni ustaznya, kita boleh bagikan orang yang Islam, iman dan ihsan. Orang yang Islam ini dia ada apa? Ada pasangan, ada kereta, ada income bagus, anak bagus, comel pergi sekolah, pergi balik, malam tidur, besok pergi kerja. Itu adalah keluarga Islam. Tak salah. Ya, tetapi orang yang bertakwa ataupun kalau orang yang beriman, dia rasakan bahawa adalah pokok tepi jalan tumbang contohnya. Dia bukan sekadar pergi balik rumah, tetapi dia pergi call, kan? Dia pergi telefon kepada majlis bandaran ke, ataupun kita kena ada taman yang bagus, ular ke, anjing tu. Dia ada kisah kepada orang-orang di sekeliling. Itu kategori iman. Pasal iman mengamankan orang di sekeliling. Yeah. Baik. Tetapi ada level yang ketiga, namanya orang-orang yang bertakwa yang mencapai tahap ihsan. Ya, kalau katakan iman ini dia memperjuangkan kemanusiaan, orang yang takwa yang mencapai tahap ihsan ini dia memperjuangkan apa? Dia memperjuangkan ketauhidan. Dia memperjuangkan fi sabilillah. Dan inilah tiga kategori kita nak gunakan enam bekalan daripada Allah ini ke mana. Kalau nak mencari redha Allah, sudah tentunya kita perlu bertakwa dan juga terlibat dengan aktiviti-aktiviti, bukan sekadar balik rumah, kerja, makan, tidur, besok dapat gaji, pergi bercuti. Itu kategori Islam, okey. Tetapi kalau orang yang dijanjikan ayat 15 ini, yang ada syurga yang indah dengan sungai mengalir apa semuanya, ini hanya bagi mereka yang bertakwa memilih jalan ketiga, ustaz, fi sabilillah. Jadi ini adalah mindset yang Allah bekalkan pada para sahabat, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu ada enam perkara ini, ya. Orang kafir pun ada enam perkara, tapi jalan kamu adalah berbeza. Dan ini membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan. Iaitu yang pertama ialah sentiasa memohon tempat pengembalian yang baik di akhirat nanti. Husnul ma'ab, iaitu mendapat redha daripada Allah SWT. Yang pertama. Yang kedua, tidak bersenang lenang dengan nikmat dunia dan lalai dengan akhirat. Ya, enam perkara yang Allah bekalkan. Jangan sampai kita merasakan duduk je lah kat rumah, kan? Kita kena spend masa banyak kat rumah, kan? Bukan. Spend masa banyak fi sabilillah. Yang kedua. Yang ketiga, menjadi wanita salihah dan tidak menjadi fitnah kepada agama. Kerana untuk menjadi azwajum mutahharah itu, yang si suami kenalah mutahharah, bersihkan diri dia. Yang si wanita juga perlu bersihkan daripada perkara-perkara hasad, dengki, perkara-perkara yang tidak sesuai, kerana itulah melayakkan menjadi status azwajum mutahharah bila sampai di akhirat nanti. Kita berdoa Allah jadikan kita orang-orang yang sentiasa bertakwa. Silakan. Terima kasih Fadil Safas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله ويا رحمن ويا رحيم Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa ibu dan ayah kami, ibu dan ayah mertua kami, muslimin muslimat, mukminin dan mukminat, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, dosa kami banyak menggunung, amalan kami pula sangat sedikit, ya Allah. Maka, ya Allah, kami sangat-sangat mengharapkan bantuan pertolongan daripada-Mu, ya Allah. Agar dikurniakan kami petunjuk dan hidayah memandu kehidupan kami, ya Allah. Moga-moga bertambah takwa kami kepada-Mu, ya Allah. Dan moga-moga tidak dipesongkan hati kami, ya Allah. Setelah mana dikurniakan nur cahaya petunjuk daripada-Mu, ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Minna wa antum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah mengkabulkan doa kita menjadi insan keluarga bertakwa yang diberikan ganjaran pada ayat 15 dan sudah tentunya memilih jalan fi sabilillah, salah satu platform tabung gerakan Al-Quran. Tuan-tuan menyumbang dan kita manfaatkan dana keuangan yang ada ini untuk memastikan lebih ramai lagi mengenal kepada tauhid, kehebatan, keesaan Allah Subhanahu Wa Taala tentang betapa indahnya
kasih sayang Allah dalam rahmat Quran yang diutuskan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bertemu lagi dalam siri akan datang untuk mengenal apakah ciri ibad yang sebenar-benarnya, apa yang dia buat pada setiap hari. Quran Time, Quran Salat Infaq, insya-Allah. واجعله لنا هجتين.